Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa sekali lagi dalam sesi video yang ditaja khas oleh Famous. Saya Haris Soleh, merupakan Head of Service kepada team Famous, ataupun nama panjangnya adalah Firdaus Ajizi Marketing Sdn Bhd. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah penemuan sulung saya untuk live di Facebook dalam menggunakan medium video. Pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan berkongsi tentang satu tips yang mempunyai 5 langkah bagaimana untuk menjual produk yang bermargin rendah menggunakan Facebook Ads. Baiklah, sebelum saya pergi lebih jauh, izinkan saya perkenalkan diri saya serba sedikit. Nama saya yang sebenar adalah Muhammad Haris Muhammad Kamaluddin. Saya dikenali di Facebook sebagai Haris Soleh. Mudah-mudahan Allah memudahkan atau memakbulkan doa orang yang memanggil saya sebagai seorang yang soleh. Baik, saya sudah berpengalaman lebih kurang 6 tahun dalam Facebook Ads, menjalankan kempen iklan secara personal. Saya pernah bermain dengan pelbagai niche, antaranya produk kesihatan, produk kurus, produk kecantikan dan sebagainya. Dan alhamdulillah, pada tahun lepas secara official dan secara rasminya, saya join team Famous untuk membantu kempen-kempen iklan klien dan mengkayakan mereka menggunakan kaedah yang kita panggil sebagai marketing menggunakan Facebook Ads. Baiklah, terus kepada apa yang saya nak kongsikan pada hari ini berkaitan dengan 5 langkah bagaimana untuk kita menjual produk yang bermargin rendah guna Facebook Ads. Izinkan saya untuk kongsikan 5 langkah bagaimana untuk menjual produk bermargin rendah menggunakan FB Ads. Baik, apa yang didefinisikan dengan produk margin rendah tersebut adalah saya mendefinisikan sebagai produk yang mempunyai keuntungan 1 unit serendah bawah RM10. Boleh faham eh? Baik, maknanya satu kotak yang terjual anda akan mempunyai keuntungan average RM1, RM2, RM3 sehinggalah ke RM9. Jadi ianya agak mencabar untuk dijual di Facebook. Tetapi alhamdulillah saya dapat mengumpulkan cara yang berkesan bagi salah satu klien saya. Saya tidak menafikan bahawa adanya kempen-kempen lain yang mungkin bagus untuk menjual menggunakan Facebook Ads. Tetapi untuk pengalaman kami, ini adalah yang kami jumpa yang terbaik buat masa ini. Baik, kita terus pada langkah pertama. Langkah pertama untuk menjual produk bermargin rendah adalah anda kena kenal pasti siapakah pelanggan yang sesuai, yang biasanya suka dengan produk tersebut. Contoh, saya ambil contoh produk koko yang klien kami jalankan, yang saya jalankan untuk klien saya. Baik, produk koko yang dijual ni adalah bermargin RM2 ke RM4 sekotak. Kalau beli bak, lagi banyak kita beli, lagi murah kita boleh dapat. Okey, antara ciri-ciri perkara yang anda kena tahu adalah soalan-soalan yang kebiasaannya orang tahu untuk buat customer avatar adalah kepada siapa anda nak jual. Kemudian yang keduanya adalah biasa mereka ni selalu lepak kat mana, yang apakah USP produk ni berbanding produk lain, kenapa orang perlu beli produk kita, kenapa perlu tinggalkan produk lain, kenapa perlu setia dengan produk kita, dan kenapa perlu tidak tukar kepada yang lain. Boleh faham maksud saya? Dan juga soalan-soalan yang lain yang berkaitan dengan behavior customer anda. Secara ringkasnya, kalau anda kenal pesaing anda yang paling rapat, anda akan tahu siapakah ideal customer anda. Kita boleh tahu siapakah penjual koko terbesar di Malaysia, dan itu adalah antara contoh yang kita boleh nampak pengguna-penggunanya di Malaysia yang mengamalkan produk tersebut. Dan bagaimana kita nak ubah, kita nak cuba ubah mereka daripada guna produk yang mungkin dah setia yang mereka suka daripada dulu sejak kecil sehinggalah produk yang kita baru perkenalkan ini. Baik, yang keduanya adalah langkah kedua yang anda kena buat adalah anda kena buat kira-kira ringkas. Anda kena buat kira-kira ringkas. Apa yang maksudnya kira-kira ringkas ni adalah untuk kita mengetahui sama ada kempen yang kita akan jalankan menggunakan Facebook Ads ini berbaloi ataupun tidak.
dengan keuntungan RM4 berbaloikah kita untuk menjual produk serendah RM4 satu kotak yang, satu unit kotak yang terjual. Baik, cara paling mudah untuk kenal pasti sama ada ia berbaloi atau tidak adalah dengan proses validasi. Proses validasi. Dan key metric penting yang anda kena tahu adalah berapakah kos pelit untuk dapatkan satu customer. Kos pelit maksudnya kos satu nombor telefon atau apa-apa yang juga yang apa-apa juga yang anda definisikan sebagai leads, orang yang berminat dengan produk anda. Dan berapa kos per customer yang anda boleh dapat. Jadi proses validasi ini kebiasaannya, kebiasaannya kita buat selepas kita kenal pasti siapakah customer ataupun customer avatar yang kita nak target dan biasanya mereka lepak di mana. Okey. Proses validasi yang kita jalankan ini adalah menggunakan Facebook Ads. Sebab kita nak run iklan, nak jual menggunakan Facebook Ads. Jadi apa yang kita boleh buat adalah dengan cara kita validate juga menggunakan Facebook Ads. Ia tak dinafikan produk tersebut berbaloi rendah ini adalah lebih sesuai dijual secara offline. Tetapi saya ingin buktikan bahawa kita juga boleh jual produk berbaloi rendah menggunakan medium online seperti mana berbayar Facebook Ads ini. Baik, validasi yang kita buat ini adalah berdasarkan kira-kira yang telah kita buat tadi. So, kira-kira yang kita buat tadi itu mestilah melalui proses validasi ini dulu. Faham? Jadi, selepas anda tahu anda key metric apa yang anda kena buat, berapa margin anda akan dapat untuk satu kotak terjual, anda validate dulu. So, bila masuk fasa validasi ini, anda boleh terus buat split test. Sama ada anda perlu sesuai jual produk ini secara retail ataupun anda jual secara borong atau package ataupun agen. Macam kami, apa yang kami buat adalah kita cuba dua-dua. Sebab pada saya, tidak ada istilah orang kata apa, tak sesuai langsung. Tak boleh langsung jual produk yang rendah. Tak ada istilah tersebut. Selagi mana tak diuji. Dan Alhamdulillah, selepas saya buat proses validasi, saya jual satu produk tersebut dengan retail, fokus kepada manfaat ataupun apa USP dia ataupun testimoni yang ada. Kemudian saya jual satu lagi target kepada orang yang ingin berniaga dengan package combo agent 10 kotak ataupun pengedar 100 kotak. Lepas saya dapat data tersebut, saya dapat data yang berapa kos per lead dan kos per conversion, kos per sale, kos per unit sale ataupun kos per customer. Saya buat kira-kira semula dan saya tengok balik adakah mana lebih berbaloi. Jadi daripada situ kita boleh memilih kempen mana yang paling sesuai untuk jual produk yang bermaja rendah. Jadi langkah keempat ni adalah proses anda menapis. Selepas anda dah validate tadi yang mana yang lebih bagus, anda terus tapis kempen yang berkesan tersebut. Macam apa yang berlaku pada klien kami, kempen yang berjaya adalah kebanyakannya adalah kempen menjual secara package. Saya akan kongsikan pada akhir slide nanti apa yang kami buat sebagai bonus atas inisiatif anda semua, tuan-tuan dan puan-puan menonton video ringkas saya ini. Okey, kemudian bila kita dah temui kempen yang berkesan, kita terus pada langkah kelima, iaitu kita bila dapat kempen yang berkesan, kita tambah bajet sesuai dengan capacity staff closer kita untuk buat closing. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum nak tambah bajet, pastikan staff closer anda mempunyai conversion yang tinggi, yang boleh kata capai ROI. As long as capai ROI positif, tidak rugi. Okey, kemudian baru anda tambah bajet. Macam apa yang kami lakukan adalah kita tambah bajet RM30, kemudian kita tambah ke RM50 bergantung kepada capacity staff closer tersebut. Kemudian sekiranya beliau tak mampu untuk kita banyak leads, kita akan suggest kepada klien tersebut untuk tambah staff dan train staff tersebut. Baik. Selepas kita tambah bajet, kita akan tambah bajet selagi mana, okey, ini syarat paling penting. Untuk tambah bajet, pastikan ROI anda positif. Sekiranya tak positif, saya sarankan jangan tambah bajet. Ianya akan merugikan dan biasanya orang yang suka tambah bajet tanpa tahu asal usul ni adalah ibarat mereka ni sedang berjudi. Jadi saya amat pentingkan. Okey. Kemudian selain tambah bajet, anda juga boleh buat kempen baru target pada segmen yang berbeza sebagai backup.
Sebab iklan ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada sampai satu masa di mana ianya sudah ditonton ataupun diperlihatkan kepada ramai orang secara banyak kali, berulang-ulang kali. Jadi tendensi kecenderungan untuk prospek bosan dengan iklan tersebut adalah tinggi. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena ubah iklan tersebut, ataupun kita ubah segmen, kita buat iklan baru untuk backup iklan yang lama. Sekiranya iklan lama ni sudah capai, sudah sampai takat di mana tidak lagi memberikan keuntungan ataupun ROI positif kepada kempen iklan anda. Jelas ya? Baik, sebagai bonus case study yang saya ingin kongsikan ini adalah case study salah satu daripada klien saya, klien kami yang menjalankan produk koko yang punya keuntungan RM2 ke RM4. Apa yang kami buat adalah kita gunakan 5 step tadi dan kita advise kepada klien tersebut untuk teruskan kempen ini selagi mana ianya memberikan pulangan yang positif. Dan alhamdulillah, selepas kita run kempen tersebut, kita dapat kenal pasti bahawa beberapa segmen-segmen yang sebenarnya tak ramai orang Malaysia usik, tetapi boleh memberikan pulangan positif kepada kami. Dan sedikit tips untuk case study ini adalah apa yang saya capai, apa yang kami dapat capai dengan klien tersebut adalah kita pernah capai jualan setinggi 40,000 kotak sebulan. Sebulan atau terompak bersamaan dengan hampir setengah juta ringgit nilai dia. Kemudian kita pernah dapat daripada iklan mencari ejen ataupun iklan bank ni, kita dapat iklan kos per komen serendah RM3 per komen, which is sangat-sangat murah. Bayangkan kalau kotak tu dipackagekan 10 kotak untuk satu, untuk package ejen, orang beli, kita margin kita RM40. Kalau conversion kita katakan sebagai conversionnya kita katakan sebagai 50%, 10 orang yang masuk, 5 orang yang beli dengan harga, seorang beli dengan harga, dengan keuntungan RM40, 5 orang dah dekat RM200 keuntungan kasar sebelum tolak kos iklan. Jadi banyak di situ kita boleh dapat cara macam mana kita nak jual produk margin rendah. Selain daripada itu, apa yang kami buat untuk capai target sekemikian adalah kita menggunakan kaedah kita fokus satu segmen pada satu masa. Kami pernah cuba uji dua iklan cooperating sama tapi headline berbeza, dan ianya memberikan kesan yang lebih kurang sama. Maksudnya di sini adalah segmen tersebut masih lagi kurang, ataupun segmen tersebut masih lagi majoriti orang di Malaysia mempunyai segmen-segmen tertentu, segmen-segmen yang kita targetkan. Jadi kalau anda berbalik pada nombor 1 tadi, kajian customer avatar, anda akan dapat tahu segmen-segmen mana yang anda boleh masuk. Yang keduanya adalah bila kita offer package agent ataupun bulk ni, kita kena offer something in return, sesuatu sebagai balasan untuk mereka kekal dengan kita. Sebab ada banyak lagi peluang-peluang mereka, prospek-prospek ini untuk berniaga menggunakan produk-produk lain yang berbaju lebih rendah, lebih tinggi. Tetapi cara kita buat adalah kita offer pada mereka hadiah-hadiah yang lebih menarik ataupun support. Antaranya kita suggest HQ untuk buat training, untuk buat beri cabutan bertuah handphone, jam kepada pengendara-pengendara yang mencapai KPI tertentu. Selain daripada itu, dalam kempen yang kita jalankan gunakan SWS juga, kita meletakkan gambar-gambar yang menarik. Gambar menarik macam mana? Gambar yang menunjukkan orang-orang yang dah pernah berjaya mendapat hadiah-hadiah tersebut. Kan? Selain daripada support yang diberikan daripada sudut gambar, video, cooperating kepada ejen-ejen untuk mereka jalankan kempen mereka sendiri. Jelas kan setakat ni? Baik, saya ulang semula daripada awal. Pertama sekali, langkah yang penting adalah buat customer avatar, di mana mereka, siapakah yang anda target dan di mana mereka selalu lepak, bagaimana anda nak target kepada mereka, apa USP produk anda dan sebagainya. Kemudian buat kira-kira ringkas berapakah kos pelik yang anda boleh dapat, berapakah kos per customer yang anda boleh dapat dengan beriklan, caranya dengan menggunakan proses validasi. Kemudian pilih kempen yang berkesan, dan last sekali adalah tambah bajet sekiranya ia berjaya, ataupun buat kempen baru kepada segmen yang berbeza, ataupun offer yang lebih baik untuk mencari audiens yang boleh memberikan ROI positif.
Dan jangan lupa untuk tambah kempen kepada segmen baru sekira untuk sebagai backup sekiranya kempen yang pertama tadi telah sampai kegagalan. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan dapat yang menjual produk fizikal yang bermarjin rendah untuk mencuba kaedah tersebut, dan sekiranya dan saya amat berlapang dada sekiranya anda semua tuan-tuan dan puan-puan boleh share hasil tersebut dengan kami, dan kami akan insya-Allah terus berkongsi lagi. Kalau anda bersuka dengan video ini, tolong komen, like dan share kepada rakan-rakan anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.